Asik menyantap ayam di dalam kandang, seekor ular sanca kembang membuat warga pemilik ternak panik. Khawatir ular memangsa ayam lainnya, pemilik kandang langsung menghubungi dinas petugas damkar untuk meminta bantuan evakuasi. Ayah awas ya, ayah. Seekor ular sanca kembang dievakuasi petugas damkar di Jalan Kampung Baru 2, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dalam video amatir, ular yang telah memangsa seekor ayam ini justru bertiap di bagian atap kandang hingga pemilik kandang panik. Warga yang khawatir dengan kemunculan ular sepanjang 3 meter ini langsung menghubungi petugas damkar untuk dievakuasi. Saya pikir gulungan karpet, nggak taunya tuh ular besar banget. Udah tidur aja. Nggak taunya makan ayam saya itu yang kurang lebih 3 meter. Kurang lebih 3 meter, ya bisa lebih lah. Diduga kemunculan ular tersebut berasal dari kali pesanggerahan yang naik ke daratan karena lapar. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sajangpati, iNews melaporkan.